Sebelum ketemu Yang Hil atau Pulau di Atas Awan, kami mampir di Masjid Singgah Masjid Agung guys di Lampung Barat. Silakan kalian nginep di sini aja kalau sampai sana malam-malam. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dan beginilah lokasi-lokasi atau kondisi jalan menuju ke sana. Saya menggunakan mobil guys ya, bukan motor. Dan saya nanti jalan kaki ketika naik ke atas Temiang Hill-nya. Tonton sampai habis pokoknya, tonton sampai habis guys. Nah ini saya mulai jalan kaki guys, murni nih ya, jalan kaki dari bawah sampai atas, mobilnya diparkirin di bawah guys. Ditawarin naik motor tapi kami bener-bener ingin jalan kaki aja karena buat pengalaman guys kalian. Kita naik ke Temiang Hill jalan kaki guys, dari tempat parkir guys. Berapa menit? Ntar ini kanan apa kiri tadi, lupa. 40 menit ya. Lari guys, semoga kiri guys. Kalau nanjak kayaknya kiri. Ternyata gini guys, naik ke Temiang Hill. Press dulu gak? Nanjak gak? Lanjut. Gara-gara lari nih. Ini apa ini? Tapi sampai ada gojek. Masih 1000 kilo guys, 1000 meter, 1000 kilo, masih 1000 meter ya. Kita mau ke bukit sana ya. Mendaki gunung, jalan kaki satu kilo aja, olahraga pagi, semangat pagi, Rory lemas sekali. Yang jelas ini malam tadi salah perhitungan. Harusnya memang kita harus ngecamp di sini, guys. Jadi malam ngecamp di sini, habis itu ngojek, guys. Dan paginya kita lihat kabut. Tapi kata bapaknya jam segini kabutnya udah hilang. Ini nanjak. Tuh jalannya kayak gitu guys. Lagi becek. Yuhu. Wuk. Ada sarang burung guys. Telurnya dua. Diambil gak tuh? Ini perjalanan menuju Temiang Hill jalan kaki ya, dari ujung jalan beton. Kendaraan kalau motor sebaiknya parkirin yang mepet sama ujung jalan beton. Di situ memang ada yang nyediain tempat parkir tapi terlalu jauh guys. Mendingan jalan kaki dari ujung jalan beton. Yoi guys. Kalau mau bawa motor harus motor trail ini ya. Rasa capek. Iya, Benny. Ada tempat istirahatnya, guys. 400 meter tuh, Pak Darwis mampus loh. Perempatan pos 1. Naik gunung, entar naik pelaminan. Yoi, bro, yang kedua. Pak Darwis. Hil. Masih 800 meter, guys. Istirahat dulu, guys. Kita lanjutin, guys. Dari perempatan naik lagi guys,
Tuh guys, naiknya guys, curam guys. Tuh ya, biar kalian kebayang tuh. Yuk, ini adalah jalan menuju Temiang Hill. Yuhu. Nguk, nguk, nguk. Wih, tajam guys kesana guys. Gila sampean kayak pancaku. Ngapa? Gak gunung gak tau keringetan. Kuat banget. Malah pakai jaket padahal udahan ya. Udah pakai jaket guys. Aduh iya nih. Banyakan olahraga guys. Aduh. Guys, nemu guys. Harta karun guys. Ambil guys. Uang guys. Lumayan. Lumayan. Biar diambil orang yang lebih membutuhkan guys. Apa itu yang kelihatan, oi? Apaan? Sepatu. Ini apa ini? Jalan singkat kah? Rory capek. Aku tunggu di atas sepatu itu, Ror. Capek, guys, temanku, guys. Aku gitu masih kuat, guys. Yo. Habis hujan gini deh suasananya. Just information. Untuk informasi aja nih ya. Dari kilometer 800 naik nanjak pas menuju Temiangan. Hill. Bukan hell. Hell neraka. Narin. Susah guys. Orang gemuk. Gemuk gak usah lapar-lapar. Banyak istighfar. Nah guys. Enggak apa-apa, udah bagus kok. Di sini nih buat spot foto bagus nih. Nah, daerah sini. Ini adalah salah satu jalan menuju Temiang Hill. Naik bawa makanan, turun bawa sampah gitu, guys. Masih 600 ya, di 600 meter. Di sini spot foto bagus. Hasilnya aku foto seperti ini. Nah, ini yang foto amatir nih. Aduh, guys. Ini ketemu tanjakan mesra, guys. Tanjakan mesra berarti sangat-sangat nanjak sekali. Yuhu. Kameranya agak mutih. Ini burun in apa ya? Wih, keren juga di sini ya. Tanjakan mesra nih. Sampai sana gitu tidur, Lor. Pengalaman, Lor. Mendaki sama saya, Lor. Naik enak, turun ogah. Kebalik, bro. Kebalik nih tulisannya. Bener tanjakan mesra nih. Motor naik guys. Tadi bener tuh. Ya enak motor tuh. Motor naik ke sini guys. Lalu tanjak banget nih. Nanjak. Wah, kalau video nggak terlalu terlihat nanjak sih. Kalau langsung visual lihat mata itu kelihatan guys. Aku menemukan sesuatu. Udah tenggelam guys. Apa guys? Tenggelam guys, tenggelam. Iya, capek banget. Udah nanjak situ guys, udah sampai temurunan. Temurunan cinta katanya, temurunan mesra. Udah sampai mau penghujung perjalanan guys.
Tuh. Ah, akhirnya penantiannya. Datang juga, udah 100 meter, guys. Ya, sip lah. Di ujung situ. Detik-detik 100 meter nih. Gimana ya? Ketemu gubuk, tutup ya, hari Jumat tutup, guys. Yang penting ada air aja katanya kan. Selagi ada air masih bisa hidup insya Allah. Ini aku masih ada persediaan. Ketek, yang lembu. Gua cewok. Udah jam 10. Alhamdulillah. Jam 8, jam 10. Akhirnya sampai. Selamat datang ke Temiang, Temiangan Hill. Ada. Guys. Kabutnya masih error ya? Masih. Alhamdulillah error ya. Yuk, veteran. 9. Jadi pengertian sumber daya manusia itu ada berbagai macam pengertiannya. Yang kedua ini menurut Hazibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir,